Real Madrid Raja Eropa, menjuarai trofi champion yang ke-15 setelah mengalahkan Dortmund. Setelah menjuarai champion, sekarang Real Madrid resmi mendatangkan pemain baru, bintang Prancis. Dikabarkan Mbappe membuat keputusan pada bulan Februari kemarin dan kemudian dia telah resmi menandatangani dokumen dan akan diperkenalkan dalam minggu ini. Sebelum Euro dimulai, pemain baru Real Madrid, Kylian Mbappe. Pemain asal Prancis, Kylian Mbappe, yang berusia 25 tahun telah resmi bergabung dengan raksasa Spanyol dan Raja Eropa yaitu Real Madrid. Sudah lama Real Madrid ingin mendatangkan Mbappe. Pada musim kemarin Real Madrid gagal mendatangkan Mbappe dari PSG, dikarenakan masih terikat kontrak dengan PSG. Real Madrid baru mendapatkan 15 champion Aporla, alhasil berhasil mendatangkan penyerang berbahaya, yang memiliki speednya yang luar biasa, ketajamannya, dan mentalnya yang tidak diragukan lagi, sungguh di luar nalar. Kylian Mbappe dikabarkan akan menjadi starting 11 di Real Madrid. Raja Eropa tersebut akan menduetkan penyerang tersebut dengan Vinicius, Rodrigo dan Mbappe, akan menjadi makin cepat di lini serang Real Madrid. Patut kita nantikan, akankah Kylian Mbappe akan bersinar musim depan di Real Madrid?